Ini jual apa aja sih, Kak? Oke, di sini kita ada jualan Indomie, berbagai macam varian dan toppingnya. Terus untuk ordernya bisa langsung pilih sendiri varian Indominya, mau pakai topping apa. Halo, selamat sore Tribuners. Kembali lagi bersama saya Rahmatika, wartawan Tribun Batam, melaporkan langsung di kios KDA. Saat ini saya sedang berada di salah satu coffee shop yang memiliki warung Indomie atau yang lebih dikenal dengan Warmindo, pertama kalinya di Kota Batam loh. Nah, kawasan ini terletak di sekitar KDA, kios KDA itu kalian bisa Google Maps di mana lokasinya. Patokannya itu di tepi jalan, tidak jauh dari Mall Botania. Dari Mall Botania 2, nanti di pinggir jalannya itu juga ada Plank Coffee Shop Warmindo. Nah, di sini konsepnya itu cozy banget, di mana selain coffee shop di sini juga menyediakan Warmindo. Pastinya kalian udah pada tahu dong Warmindo itu apa. Warmindo itu adalah warung Indomie yang lagi viral. Nah, di coffee shop Kawan Ngobrol Food and Beverage ini menyediakan Warmindo pertama kalinya di Kota Batam dengan disupport langsung oleh Indomie atau Indofood. Kak, izin Kak mau nanya, di sini jual apa aja sih, Kak? Oke, di sini kita ada jualan Indomie, berbagai macam varian dan toppingnya. Terus untuk ordernya bisa langsung pilih sendiri varian Indominya, mau pakai topping apa. Tinggal ambil mangkoknya, ambil Indominya, pilihkan toppingnya. Gitu. Nanti minumannya tinggal pilih aja tuh mau minum apa, banyak. Iya. Kalau diantar ke kafir, kita siapkan makanan. Kak, boleh tau gak sih di sini harganya dari harga berapa untuk makanan dan minumannya berapa gitu? Untuk makanan murah banget, Kak. Untuk Indominya mulai dari 6.000, terus untuk toppingnya mulai dari 2.000-an, minuman mulai dari 5.000-an aja. Terus katanya kan di sini tuh ada beberapa varian Indomie itu yang gak ada di Kota Batam. Nah, bisa jelasin gak sih, Kak, sedikit? Jadi, kita ada datangin Indomie dari luar Kota Batam, seperti dari Palembang itu ada mie celor, terus ada cakalang goreng dan kuah itu dari Manado. Tapi nanti untuk kota-kota selanjutnya dari Bandung seperti Palgentong, terus daerah-daerah lainnya, varian-varian Indomie yang belum kita banyak tahu mungkin nanti ada di sini. Benar, berarti ini pertama kalinya di Kota Batam ya, kayak Warmindo ini? Cafe Warmindo itu yang pertama di Batam itu di sini. Dan disupport langsung dari Indofood. Dari Indofood. Oke, jadi ini langsung aja ya, Kak ya? Iya, langsung aja dipilih kakaknya mau apa, tinggal ambil mangkoknya, ambil mie-nya. Oh, terus toppingnya gitu, pilih toppingnya. Toppingnya juga dimasukin. Oke.